Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Oke, selamat datang kembali Silo. Oke, hari ini aku mau melanjutkan pembuatan konten tentang LW terbaik atau LW tercepat, terkencang di FIFA Mobile. Kalau kemarin sudah RW yang paling kencang, sekarang kita LW terkencang, kayak gitu ya. Untuk LW sendiri, yaitu kita lihat di pasar, udah seleksi. Kenapa kekencangan bagian RW dan LW sebagai prioritas? Karena LW dan RW itu apa sih? Merupakan pemain yang akan membongkar pertahanan lawan dengan kecepatannya, kayak gitu. Rata-rata seperti itu ya. Kalau kita menggunakan game untuk LW sendiri di sini banyak sekali, ada lebih 100 LW kayak gitu, dan aku udah rangkum ada 22 LW kayak gitu, ada 22 LW yang aku rangkum. Sebenarnya aku mau buat 20 besar kayak RW, cuman di bagian LW ternyata lebih banyak yang kenceng-kenceng kayak gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Sebenarnya ini 20 besar, tapi aku nambahin 2 soalnya di bagian kecepatan 113 itu banyak sekali ternyata, ada 5 pemain kayak gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja di bagian bawah yang kecepatannya itu 112 kayak gitu. 112. Ada yang pertama Rafael Leao, ini kecepatannya 112 kayak gitu, itu kan sepertinya 112 Rafael Leao dari AC Milan. Kemudian ada lagi si Dempsey yang merupakan perjalanan pahlawan kayak gitu, ini 112 kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke 20 besarnya. 20 besar ada Koman ini, dia memiliki kecepatan 113. Di sini pemain yang memiliki kecepatan 113 ini ada 5 kayak gitu. Ini Koman yang pertama. Kemudian yang kedua dia, atau yang 19 besar, ada si Alan Saint-Maximin kayak gitu, kecepatan 113. Kemudian ke 18 ada Cornet dengan kecepatan 113. Kemudian 17 ini yang ke-17 ada Sané yang dari Bayern Munchen di Bundesliga. Ini kecepatannya 113. Dan ada Carrasco. Ini Carrasco yang aku gunain sekarang, kecepatannya itu 113, guys. Kecepatan sprintnya 113. Dia masuk ke 15. Ya, 15 ya. Ini 20, ini 19, ini 18. Ini berapa? 15, 17, 16. Oke, kemudian di bagian nomor 15 ada si Ola Brynhildsen, pemain Norwegia, satu negara dengan Erling Haaland kayak gitu. Ini bagus kayaknya dikombokan dengan Erling Haaland, dengan kecepatan sprintnya 114 kayak gitu ya. 114. Kemudian ada Si Golovin dengan kecepatan 114. Ini ada yang overallnya rendah tapi now kencang banget, dari Argentina, kecepatan sprintnya 115, guys. Kencang banget gak tuh, kalau dia lebih kencang daripada Sané dan Carrasco kayak gitu ya. Ini kemudian ada Bamba dari Ligue 1, Liga 1 Prancis, dengan kecepatan sprint 115 kayak gitu. Kemudian di sini ada pemain Manchester United, Rashford, dengan overall 102, kecepatan sprintnya 115. Ini udah masuk 10 besar. Sekarang kita masuk 10 besar. 10 besar ada si Ken dengan kecepatannya 116. Ryan Ken, kayak 116 dari pemain Inggris. Kemudian kita masuk ke 9 besar, ada si Al
Dausari, Salem Al-Dausari dengan kecepatan 116. Kecepatan juga sama dengan Ronaldinho. Kita udah masuk Ronaldinho. Ronaldinho juga ini pemain premium prem dengan kecepatan 116. Oke, sekarang kita ke 7 besar. Ke 7 besar ada si Sterling dengan kecepatan 116. Kemudian kita masuk ke 6 besar ada Rafael Leão dengan card yang 98, kecepatan 117. Rafael Leão memang salah satu LW kencang, sama dengan Vinicius JR nih. Oke, kita ke 5 besar ada Modric dengan kecepatan speednya 117. Ini event sekarang harganya murah banget, tapi kecepatannya gila banget, 117 kayak gitu. Lebih kencang daripada Sterling kayak gitu. Ini, kemudian yang 4 besar ada si Vinicius JR, kecepatan 118 guys. GG sih Vinicius. Vinicius itu memang salah satu elo yang kencang sekarang, paling kencang sih. Paling kencang. Kemudian ke 3 besar ada Darami. Darami juga nih pemain yang murah banget, tapi kecepatan speednya 121 guys, 121. Bayangin. Oke, kita masuk ke 2 besar. 2 besar ada Vinicius JR. Vinicius Junior ini kecepatan sprintnya 123. 123. Oke, kencang banget ya nih. 123 dan overall 100. Dan yang nomor 1 Econ Prime yang baru keluar namanya John Barnes. John Barnes guys dengan kecepatan sprintnya 126. Dia merupakan paling kencang di sini. Dia lebih kencang daripada Mbappe. Mbappe itu kecepatannya 125. Cuman posisi Mbappe itu di RW. Mungkin kalau dia dipasangin sama Mbappe, Boka main hancur nih, hancur lebur dengan hancur lebur pertahanan lawan kayak gitu. Kalau kita menggunakan LW dan RW kayak gitu. Ini nomor 1, GG banget. Kecepatan speednya 126. Kayak gitu. Ini rangkuman RW yang dengan kecepatan sprint kayak gitu. Ini yang aku buat 20 besar, tapi di sini ada 22 pemain kayak gitu. Wah, 2 bonus kayak gitu. 2 bonus. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini channel pembahasannya. Ini adalah LW-LW tercepat yang ada sekarang kayak gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe kayak gitu ya. Oke, thank you. Bye-bye.